Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So untuk video pada kali ini, Fi nak makan Cikimeeyang daripada Cikidot channel. Okay, kejap Fi tunjuk box dia. So ini adalah box packaging Cikimeeyang. Okay, kalau korang boleh nampak, siapa yang tahu Cikidot channel, Fi rasa ramai tahu kot Cikidot channel tu siapa. Okay, korang boleh tahu yang mereka telah mengeluarkan satu produk iaitu Maggi segera. Okay, jenama Cikimeeyang. Okay. So, untuk video pada kali ini, Fi nak try Maggi daripada Cikidot channel ni, iaitu Cikimeeyang. Fi nak rasa macam mana rasanya Maggi ni. Fi ada tengok juga review-review daripada YouTuber-YouTuber lain. Ada yang kata pedas, ada yang kata okey-okey lah. So, kita tengoklah macam mana tekak Fi. And yes, Fi seorang yang makan pedas. Fi suka makan pedas. So, Fi nak tengoklah tahap kepedasan Maggi Cikimeeyang ni macam mana. Adakah sampai level yang Maggi pedas gila tu, ataupun Maggi apa tu? Maggi debak tu yang warna hitam tu, apa nama dia? Ghost Pepper. So kita nak tengok macam mana rasa Maggi Cikimeeyang ni. So tak membuang masa, kita tak nak cakap banyak, kita nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. So jom kita try. Fi suka bau dia lah. Masa Fi nak buat tadi Maggi tu kan, bau dia macam bau sambal nasi lemak. Ya, bau dia macam bau sambal-sambal nasi lemak macam tu lah. Sedap, serius. Bau dia sedap lah. Bau dia mengasyikkan. Ui, korang tengok ni. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Sedap. Dia macam rasa sambal apa eh. Ada satu sambal tu. Dia punya rasa, dia rasa kemelayuan, okey? Dia bukan yang macam Maggi pedas gila ke, ataupun Maggi debak, apa? Ghost Pepper ke, tak. Dia bukan, dia tak sama. Tak sama, memang jauh. So far, kepedasan dia, Fi rasa okey lagi. Fi boleh tahan lah. Okey, kita try lagi sekali. Sedap. Fi suka rasa dia. Serius, ni jujur eh. Memang Fi suka rasa dia. Sebab rasa dia lain, memang pernah ke ada Maggi macam ni? Sekejap eh. Rasa dia macam rasa tak pernah lagi Maggi keluar rasa macam ni, serius. Dia rasa pedas dia adalah pedas-pedas manis tau. Faham tak? Pedas-pedas manis. Okay, dia dah rasa pedas dah. Okay, kepedasan dia dah start rasa. Tapi dia boleh tahan lagi lah. Fi boleh tahan lagi. Tapi kalau rasa mungkin siapa yang tak makan pedas, mungkin at this stage korang akan rasa tak tahan kot. Sebab dia dah tangkap dekat lidah dengan bibir. Bibir dia dah tangkap sikit dengan lidah. Tapi sedap. Okay, dia dah start rasa pedas. Saat tadi kita sedap. So dia dah tangkap dekat tekak tau. Maggi dia ni kalau korang nak tambah lagi lepas ni pun boleh. Macam korang boleh enjoy the Maggi. Okay, instead of kalau macam Maggi pedas gila dengan Maggi ghost pepper, sekali kau makan kau akan rasa macam No, aku takkan makan lagi. Okay, tapi kalau Maggi ni walaupun dia pedas, tapi rasa macam nak makan lagi lepas ni. Faham tak? Fi rasa macam lepas ni kalau Fi lapar, Fi nak makan lagi lah. Dia punya pedas tu tak adalah sampai tahap pedas melampau. Tidak lah. Okay, sampai kita tak tahan, kita rasa macam tak senang duduk, gatal kepala lah. Tidak lah. Pedas dia, pedas bagi Fi lah. Ni bagi Fi yang suka makan pedas, pedas yang memang boleh tahan lah. Kalau kita makan nasi lemak kan, kita makan sambal kan, kita rasa pedas-pedas yang biasa, standard nasi lemak. Macam tu lah pedas dia. Dia tak adalah pedas yang melampau sangat lah, tak. Dia punya pedas-pedas kemelayuan sikit lah. Okay, rasa dia tu. So kalau macam lepas ni kalau Fi lapar kejap lagi ni habis syuting ni, Fi lapar kan, memang Fi makan lagi lah. Dalam box ni dia ada 5 paket eh. Kalau korang nak tahu, dalam box ni dia ada 5 paket. Harga dia Fi beli hari tu RM30. RM30 satu box ni. Okay, Fi shout out to agent Cheras. Okay, yang Fi tempah, yang Fi order Cikimeeyang ni. Sebab dia sangat baik, sangat nice and sangat
memberi respon yang sangat cepat. Okay, so kalau korang duduk area Cheras ke, Kajang ke, korang boleh tempah dengan ejen Cikimeeyang Cheras. Apa nama, nanti Fee letak link kat bawah. Nanti Fee letak nombor telefon dia kat bawah. Korang boleh deal dengan dia. Sebab Fee suka respon dia sangat cepat. Sangat orang kata, bila kita nak order tu kita rasa seronok lah. Tak adalah kita rasa macam tak nak lah order. Tidak. Tak terusik berbola. Sebab syok duduk layan sangat. So Fee rasa Maggi dia ni Fee boleh bagi daripada 10, Fee boleh bagi 8.5 lah. Okay, 8.5. 1.5 tu sebab apa hilang? Sebab dia tak ada yang orang kata apa, yang kriuk-kriuk tu. Ha. Fee rasa kalau diorang boleh, kalau Cikidot channel, diorang boleh keluarkan sama juga produk, cuma diorang tambah yang kriuk-kriuk apa yang selalu Maggi goreng tu kan. Kan ada kriuk-kriuk kat atas tu kan. Ha. Kalau diorang boleh tambah yang tu, Fee rasa lagi enjoy lah makan. Okay. Sebab ini dia macam dia sekadar Maggi dan sambal sahaja. So dia macam bagi Fee rasa dia agak simple sikit lah. So Fee rasa itu sahaja untuk video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Sorry lah Fee rasa macam Fee dah lama gila tak update video kan. InsyaAllah Fee rasa by next year kot Fee akan kembali aktif. Sebab bulan 12 ni banyak benda yang Fee nak kena settlekan. Okay, banyak benda yang nak kena uruskan. Jadi Fee harap korang yang dah subscribe Fee, korang yang setia menunggu video-video daripada Fee, harap terus bersabar. Jangan risau, Fee takkan tinggalkan YouTube ni. InsyaAllah, InsyaAllah doakan semoga Fee tak tinggalkan YouTube ni. Fee akan upload. InsyaAllah Fee akan cubalah dalam 2 minggu sekali. Ataupun baik, maknanya Fee takkan tinggalkan terus. Akan ada juga video. Tetapi mungkin tak seperti sebelum ni lah. So insyaAllah by next year 2021 Fee akan kembali aktif balik dekat YouTube. Korang doakan Fee. Okay, sebab Fee rasa banyak benda Fee nak buat untuk YouTube ni. Banyak sangat benda. Tapi sebabkan kekangan masa yang Fee tergendala sebentar untuk buat video-video yang Fee dah rancang itu. So, Fee rasa itu sahaja untuk video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. And yes, kalau korang nak order Cikimeeyang ni, Fee dah letak link kat bawah, nombor telefon kat bawah, korang boleh order. And yes, that's all for now. Itu sahaja untuk video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Don't forget to subscribe and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.